Shalom. Shalom. Baik, Bapak-bapak sekalian yang diberkati Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada tiga orang yang telah bersaksi tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini saya ingin bicara tentang satu tema yang rasanya ini hanya ada kadang-kadang di kalangan para pebisnis. Tapi saya pikir di dalam Alkitab juga bicara tentang tema ini, investasi. Saya mau bicara tentang investasi. Nah, kalau saya bicara investasi, tentu saudara yang berbisnis di bidang investasi berpikir tentang apa nih investasi, apa nih tempat investasi terbaik. No, saya tidak sedang bicara tentang investasi yang sedang ada di pikiran Anda, tapi saya sedang bicara tentang satu makna penting dari sisi Alkitab. Ternyata di dalam Alkitab ada investasi. Mari kita lihat apa itu investasi sebelum kita membaca ayat firman Tuhan. Apa itu investasi? Investasi menurut apa yang saya dapatkan adalah, pengertian dari investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi, perhatikan ini, demi memperoleh apa? Imbal balik yang lebih besar di masa depan. Investasi. Jadi kalau boleh saya bikin bahasa sederhana, saudara punya modal, saudara kembangkan modal itu, lalu saudara berharap ke depannya dia tidak hanya seperti modal awal, tapi saudara akan dapat dampak lebih besar. Itu investasi. Nah, apa yang saya maksudkan dengan investasi? Ternyata ketika saya buka-buka Alkitab, saya tertarik. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu investasi dari dilihat dari sisi Alkitab, tapi ternyata di Indonesia ini ada berkembangnya bentuk-bentuk investasi. Coba kita lihat jenis-jenis investasi yang ada di Indonesia yang sangat maju. Beberapa 2019 katanya para investasi atau investor telah mengalami kenaikan yang luar biasa. Menurut Jokowi, kenaikan sampai 4-5% dari investasi itu, sehingga hasilnya sekitar 300 sekian triliun di 2019 awal. Nah, tapi ini bentuk-bentuk investasi. Ada investasi sebenarnya ada dua saja, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Bentuk-bentuk investasi ada yang disebut dengan investasi melalui emas, ya, kalau saudara ada ikut, ada emas, beli batangan emas, ya. Lalu ada investasi properti. Properti itu apa itu properti? Saya, properti itu adalah bukan hanya rumah, ya. Sebenarnya bentuk usaha atau investasi yang melibatkan tanah, bangunan, serta sarana dan prasarana. Itu sebabnya properti ini misalnya ruko. Nah, dia bukan hanya menyediakan tempat rumah yaitu ruko, tapi dia menyediakan fasilitas untuk orang berdagang. Nah, lalu saudara lihat mall-mall, itu adalah bentuk daripada investasi properti. Mereka menyediakan tempat parkir yang baik, mereka menyediakan ada belanjaan dan sebagainya. Itu masuk dalam properti. Ada saham. Nah, saya lihat ada banyak orang juga begitu. Reksadana, saya tidak akan jelas, apalagi peer-to-peer. Nah, saya mendengar ini istilah. Tapi intinya begini, ini bentuk-bentuk investasi. Nah, sekali lagi kita mulai membuka Alkitab. Apakah Alkitab bicara tentang investasi? Sekali lagi, tidak menarik di awal, tapi setiap orang harus menjadi investor. Sebab investasi adalah apa yang dikerjakan oleh sang pemilik modal, atau saya sebut sebagai investor. Nah, kita adalah investornya. Kita harus berinvestasi. Ayat Alkitab yang berbicara tentang investasi ada di Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Perhatikan, apa itu investasi menurut Alkitab? Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Ini investasi. Ini investasi, dengar baik-baik. Dia bilang, tadi kan investasi itu menanam modal, kalau bisa menanam modal sekecil-kecilnya, tapi di masa depan dapat pengembalian, keuntungan yang sebesar-besarnya. Alkitab bilang, ternyata kita berinvestasi di dalam kerajaan sorga. Apa yang engkau tabur, engkau tuai.
Engkau tidak bisa tabur hari ini langsung tuai. Tapi yang pasti kalau engkau tabur, engkau tuai. Nah, sebenarnya jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur, kalau boleh saya gunakan, apa yang engkau investasikan, itu juga yang akan engkau dapat dari hasil investasi saudara. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam daging, nah ini bentuk investasinya, ia akan menuai apa? Kebinasaan. Dan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, investasi di dalam roh, ia akan apa? Menuai hidup yang kekal. Lihat dampaknya masing-masing. Daging, investasi lewat daging, binasa. Investasi lewat roh apa? Hidup yang kekal. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Ada terjemahan yang lain bahwa kita akan menuai hasil yang sebesar-besar jika kita tidak pingsan. Tapi ayat 10 saya baca, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Investasi, ini investasi lagi kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Jenis investasi dari dua ini, kalau tadi ada saham, ada emas, Alkitab tidak sedang bicara itu. Investasi kerajaan surga berbeda. Kalau investasi dunia hanya cukup sampai di dunia. Itu sebabnya orang bilang sekaya-kaya kita, ujung hidup kita, kekayaan kita berhenti di ujung kubur. Betul ya? Karena itu investasi kita hanya berlangsung di bumi, berakhir di bumi. Tapi Alkitab bilang investasi ini dimulai di bumi dan berakhir dalam kekekalan di surga. Nah, apa itu atau jenis investasi dari ayat 4 ayat ini? Saya menarik kesimpulan, investasi hanya ada dua. Satu, investasi daging. Apa itu daging? Segala keinginan yang bertentangan dengan Tuhan. Dan yang kedua, investasi roh. Sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, sesuatu yang kita ketika kita berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan, itu namanya investasi apa? Roh. Jadi kita semua para investor, Anda bergantung, Anda investasi apa? Kalau Anda investasi daging, dia bilang apa? Binasa. Kalau Anda investasi roh, dia bilang apa? Hidup yang kekal. Kira-kira begitu. Mari kita baca ayat 7 sekali lagi. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saya mau tanya saudara, yang menginvestasi atau sang investor, kalau dia investasi sesuatu, entah emas, properti dan sebagainya, pertanyaan saya, siapa yang dapat hasil investasinya? Dirinya sendiri. Ketika Anda menginvestasi hidupmu, rohanimu, cintamu kepada Tuhan, kesungguhanmu kepada Tuhan, dan yang dapat hasil investasi bukan temanmu di sebelah. Makanya dalam mengiring Tuhan, Anda butuh sungguh-sungguh. Kenapa? Karena hasil investasi Anda bukan didapat papamu, bukan didapat mamamu, bukan didapat gembalamu, tapi didapat oleh dirimu sendiri. Katakan amin. Amin. Jadi saudara-saudara dengar baik-baik, mari kita berinvestasi. Apa itu nanti saya jelaskan. Tapi intinya begini, setiap kita investor, bilang, saya investor. Kenapa? Karena saya punya kesempatan menginvestasi seluruh kehidupan saya untuk Tuhan. Dan pasti Tuhan tidak akan meninggalkan mereka yang menginvestasikan hidupnya habis-habisan untuk Tuhan. Nah, benih yang ditabur menentukan buah yang dipanen. Kalau Anda tabur, Anda tanam usambi, Anda jangan bermimpi berbuah salah. Itu hanya ada di negeri mimpi. Kalau saudara tanam apa? Mangga, Anda jangan berpikir saudara bisa dapat buah naga. Tidak bisa. Anda tabur buah naga, hasilnya buah naga. Betul ya? Anda tanam mangga, hasilnya mangga. Itu sebabnya apa yang engkau investasikan hari ini menentukan masa depanmu kelak. Mari kita belajar. Apa yang saya mau kita belajar dari investasi, kata investasi ini? Pertama, hidup kita ditentukan dari apa yang kita investasi. Tadi ada dua investasi tadi ya. Investasi apa? Daging. Semua yang menyakiti hati Tuhan, semua yang membuat Allah marah, Allah sedih, itu adalah investasi daging. Semua yang menyenangkan Tuhan, semua yang berjalan sesuai firman Allah, itu adalah investasi roh. Dengar baik-baik. Hidup kita ditentukan dari apa yang kita investasi. Nah, Sekali lagi ayat 7 dia bilang, saya tebalkan ayat itu, dia bilang gini, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Saya mau tanya saudara, hari ini apa yang kau tabur? Apa yang kau investasikan? Daging? Yang menyenangkan dagingmu?
sehingga engkau maaf kata, engkau jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, memang menyenangkan. Tapi dengar, konsekuensinya jelas. Kalau daging, maka engkau berhadapan dengan kematian kekal. Kalau roh, kamu berhadapan dengan kehidupan kekal. Saya mau tanya saudara, hidup ini butuh makan? Yes. Butuh pangkat? Yes. Butuh nama besar? Yes. Tapi dengar, Alkitab bilang gini, apa gunanya engkau punya isi dunia kalau engkau binasa? Kalau begitu, investasi terbaik adalah kehidupan kita. Investasi terbaik adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa kita itu adalah investasi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Investasi terbaik. Nah, saya mau saudara begini. Saya langsung saja pada bentuk investasi. Nah, sebelum saya menjelaskan investasi, apa itu investasi daging? Saya mau saudara, apa itu investasi daging? Kalau saudara mau lebih jelas, ini investasi daging. Ayat investasi daging di slide bawah. Investasi daging di atas. Oke. Okay. Ini investasi daging. Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21 bilang begini. Perbuatan daging, perhatikan. Telah nyata. Ini investasi. Kalau saudara ada di posisi ini, Anda sedang menginvestasi hidupmu. Dan ingat, kalau hasilmu seperti investasimu, jangan marah kepada siapa-siapa. Jangan marah pendetamu, jangan marah istrimu, jangan marah keluargamu, karena engkau sendiri yang menginvestasi hidupmu. Nah, ini perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan. Cabul itu apa? Sesuatu yang berhubungan dengan pornografi. Tadi saudara-saudara lihat-lihat gambar-gambar yang tidak benar, Anda sedang investasi. Saudara tahu orang kebiasaan dengan pornografi, dia investasi dirinya. Tidak heran, tiba-tiba dia jadi pemerkosa. Karena apa? Dia sudah investasi. Setiap orang lewat, dia selalu berpikir dengan otak yang dia sedang lihat di gambar-gambar itu. Anda jangan main-main dengan investasi pornografi ya. Menurut survei, dengar baik, Anda bisa baca di menurut survei, otak kita rusak paling parah itu bukan diakibatkan oleh virus, yang paling parah itu diakibatkan oleh pornografi. Jadi tidak heran anak-anak kita berperilaku jahat. Kenapa? Karena pornografi merusak seluruh unsur-unsur otak kita. Nah, yang kedua dia bilang apa? Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, swangi, bahasa kita swangi. Saudara yang masih swangi pakai obat-obat nona, aduh saya kasihan sekali. Saya kadang-kadang kembali saya ingat yang saya pernah bilang kok, dulu saya pakai obat nona, tapi sering ada orang bilang begini, kalau obat nona itu taruh, kalau saya lain ya, kalau dulu saya bilang taruh di mata, saya baru dengar, kalau ternyata obat nona itu bisa ditaruh di rokok. Ya kalau saudara mau dapat nona, katanya Isa, lalu saudara cari arah angin. Jadi kalau itu nona lewat, saudara ikut arah angin. Nanti pilih dia. Masalahnya, kalau pas saudaraku itu angin baru sampai itu apa asapnya ke nona, kalau nona itu naik bemo, tiba-tiba bencong lewat, sampai yang Anda dapat? Bencong. Investasi salah, dapat salah. Dengan baik-baik, investasi salah, dapat salah. Buat apa saudara berdoa saja, Tuhan pasti kasih saudara jodoh. Amin. Tidak usah pakai obat dona. Perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, apalagi roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengar baik-baik. Investasi Anda harus jelas. Saya minta maaf, ini bukan berarti saya butuh persetujuan Anda. No. Saya hanya mau belajar menghargai Anda. Begini, kemarin kami sedang pada dialog di rumahnya salah seorang jemaah mengenai khotbah dari seorang pendeta yang mengatakan ada kematian yang diingini oleh Tuhan dan ada kematian yang tidak diingini oleh Tuhan. Ketika saya pulang, saya renung-renung. Wow, ternyata ketika saya baca ayat ini, bisa jadi bahwa kadang-kadang kita yang menentukan kematian kita. Hanya bedanya mungkin bahasanya, kalau saya pakai bahasa yang baik begini. Ada orang yang mati karena dipanggil Tuhan. Ada orang yang mati karena minta Tuhan panggil dia. Ini.
Saudara mengerti ya? Ada orang yang dipanggil Tuhan untuk kematiannya, tapi ada orang yang minta supaya Tuhan panggil dia. Caranya bagaimana? Ya itu tadi saya bilang, investasinya. Sekali lagi saya tidak bermaksud, saya mengasihi saudara, saya cinta saudara. Misalnya, saudara mabuk, Anda investasi apa? Penyakit. Itu yang saya bilang, memang Tuhan belum panggil, tapi Anda sudah panggil dia lewat penyakit. Seolah berkata Tuhan panggil beta sudah, mengerti ya? Karena itu investasilah hidupmu dengan benar. Karena bukan hanya Anda sehat, tapi Anda sedang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan baik-baik, investasi hidupmu baik-baik. Orang muda, investasi baik-baik. Ternyata jadi polisi itu tidak gampang. Salah satunya adalah kesehatan. Dia, kalau investasimu benar, jaga tubuhmu dengan baik, kan? Kemungkinan jadi polisi sedikit lebih besar daripada engkau menggunakan obat-obat terlarang dan sebagainya. Anda sedang menginvestasi masa depanmu. Ya rupanya investasi roh berhubungan dengan masa depanmu. Dengar baik-baik. Halo? Investasi roh berhubungan dengan hidupmu. Bukan hanya umurmu bisa panjang, ya, tapi masa depanmu bisa panjang lewat jalan-jalan hidup yang benar, menjaga hidup sesuai firman Allah. Maka tubuhmu kan pasti aman. Kalau tubuhmu aman, kemungkinan ada diterima di tentara dan polisi mungkin lebih tinggi. Saya tidak bilang harus terima, tapi mungkin kesempatan yang lebih tinggi daripada Anda yang tidak berinvestasi untuk tubuhmu dengan baik. Katakan apa? Nah, apa itu investasi roh? Nah, ini yang saya mau bahas lebih banyak. Investasi roh. Kalau investasi roh berbeda. Salah satu investasi roh melayani Tuhan. 1 Korintus 15:58 bilang apa? Segala jerih payahmu dengan Tuhan, semua diperhitungkan Tuhan dan tidak ada yang. Dengar baik-baik. Anda melayani Tuhan, Anda jangan pikir Anda buang uang, Anda buang waktu datang latihan, senior. Malam Jumat latihan, Sabtu latihan. Wah, rasanya keluar uang banyak. Dengar, Anda sedang menginvestasikan. Karena kita bilang, apa yang engkau lakukan bagi Tuhan, semua diperhitungkan Tuhan. Kalau bisnis dunia, investasi dunia, itu harus dibayar sesuai modal yang Anda tanam. Saya mau bilang sama saudara, waktu Anda melayani, Anda sedang menginvestasikan itu di hadapan Allah. Dan Allah mana yang bernama Yesus yang tidak bertanggung jawab atas investasi itu? Amin. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya, sekali lagi, saya bukan mengajak ini untuk mencuri kemuliaan. No. Tapi saya diberkati dengan semua kesaksian. Baik dari Kakak Lani, baik dari Pak Beno maupun Mama Feby. Intinya begini. Saya tertarik kata yang terakhir dari Pak Beno. Pak Beno bilang gini, kami bikin hari terakhir. Dan saya bilang sama mereka pada hari terakhir begini, doa itu begini, ada yang Tuhan jawab. Karena ada yang memang 1-2 hari, hari pertama sudah langsung Tuhan jawab. Ada yang Tuhan tidak jawab, karena tapi kita sudah berdoa dan biarkan proses Tuhan yang akan melanjutkannya. Jadi saya juga tidak tahu bahwa mereka berdoa, tapi saya bilang ambil hari terakhir. Mungkin hari terakhir kita mendapatkan sesuatu. Nah, baru saya dengar tadi. Maksudnya begini, lihat, investasi bukan hanya melayani, investasi doa. Anda jangan pikir investasi doa main-main. Kalau kita bilang dalam Yakobus, doa orang benar, besar, kuasa. Jadi saudara, investasi hidupmu itu hal-hal rohani, melayani, berdoa sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Allah tidak pernah berhutang atas mereka berinvestasi secara benar di dalam kerajaan surga. Ada amin. Pemberian-pemberianmu, persembahan, persepuluhan, tak usah pikir. Kita tahu kira-kira kita diberkati. Tak usah pikir. Beri sebagai tanda Anda mengasihi Tuhan. Mau diberkati tidak, beri saja. Anda sedang berinvestasi dalam kerajaan surga. Ada amin. Saudara mungkin tidak punya uang. Saudara bantu cari dana untuk pembelian LCD, untuk dana nakal, apapun itu. Anda sedang berinvestasi dengan Tuhan. Gereja tidak akan membayar Anda, karena gereja tidak punya uang. Tapi Allah akan membayar lunas dalam kehidupan. Ada amin? Hidup dalam kebenaran. Tabur, hidup benar. Memang hidup benar tidak gampang.
Semua orang sedang bergumul. Saya punya kelemahan, Anda punya kelemahan. Tapi tidak berarti bahwa kita tinggal dalam kelemahan. Setiap orang punya kesempatan, dengar. Setiap orang punya kesempatan jatuh di atas lumpur. Setiap kita pernah menginjak lumpur, apalagi musim hujan, betul? Tapi pertanyaan saya, pernahkah Anda injak lumpur lalu Anda bermain di sini? Enak sekali. Apalagi sepatu baru beli. Saya mau tanya saudara, tidak. Kita punya kesempatan semua bisa menginjak lumpur, tapi kita tidak akan tinggal dalam lumpur. Setiap orang bergumul untuk setiap dosa dan kelemahan dia, tapi jangan tinggal di situ. Itu masalahnya. Ada amin. Investasi habis-habis hidup. Ada amin. Orang muda, investasi habis-habis masa muda. Apa itu? Bukan hanya itu, beribadah kepada Tuhan adalah investasi. Alkitab bilang apa? Mereka yang beribadah kepadaku, apa? Roti, makanan, minuman mereka diberkati. Itu bukan saya yang bilang. Alkitab yang bilang. Jadi sekali lagi, investasi. Nah, tapi juga berhubungan dengan jasmani begini, Bapak Ibu, teman-teman, jemaah, kaum muda. Sering saya bilang, sukses itu biarkan Tuhan yang menentukan. Tapi Anda harus mengerjakan bagian Anda. Dengan sukses memang bagian Tuhan. Sama tidak ada orang bisa bikin sukses kecuali Tuhan. Tapi Anda bisa mengerjakan sesuatu untuk meraih kesuksesan itu bersama dengan Tuhan. Maksud saya adalah, kalau saudara datang ke keluar, investasikan hidupmu, otakmu habis-habisan. Kalaupun nilainya misalnya dapat itu yang mungkin dibanding orang lain nilaimu lebih rendah, no problem. Anda sudah menginvestasikan otakmu secara besar-besar. Katakan amin. Sering saya bilang, bukan hanya investasi roh, berhubungan dengan roh, sesuatu yang rohani saja. Saya pikir ada yang ada hubungan dengan jasmani, tapi dia juga berhubungan dengan kekekalan. Apa itu? Kemampuanmu harus engkau investasikan. Sering saya bilang, hidup ini sebenarnya tidak susah kalau kita mengenal bahwa kita investor. Setiap investor punya modal, betul? Setiap kita punya modal. Anda percaya tidak percaya? Setiap kita punya apa? Modal. Saudara tahu Agnes? Agnes Rangalor nama siapa? Agnes Kamali. Saya tahu saya dia bukan orang luar biasa. Dia juga orang seperti kita, orang susah. Tapi lihat, dia menginvestasikan apa yang dia punya, yaitu apa? Suaranya. Dia kembangkan habis-habisan. Hari ini dia jadi artis, orang kasih tepuk tangan, orang kasih dia duit. Tapi orang tidak tahu dia pernah investasikan mulai dari kecil mungkin, berlatih sungguh-sungguh. Itu sebabnya saya sering bilang dalam gereja ini, khususnya anak muda. Kalau mau singer, jangan engkau pikir hanya untuk nyanyi kebaktian. No! Anda sedang menginvestasikan talentamu. Kalau engkau kembangkan dengan baik, satu waktu mungkin saja. Seperti Anmes dan teman-teman yang lain, mereka bisa mengikuti lomba-lomba tertentu. Tapi dimulai dari mana? Bisa dimulai dari pelayanan. Investasi hidupmu bisa-bisa. Ada amin. Kalau otakmu dikasih kepintaran, aduh, jangan setengah-setengah. Kembangkan lebih pintar lagi, karena itu investasi hidupmu. Tidak semua orang dikasih kepintaran. Ada amin. Saudara bisa apa saja. Jadi saya bilang, kita bisa masak. Investasi. Kemarin saya masih doakan rumah makan. Saya tidak mau bilang rumah makan, restoran Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Immanuel, kuah asapnya katia. Kenapa? Saya pikir setiap kita bisa investasi. Ada amin? Setiap kita punya kesempatan investasi. Nah, memang ada orang mengajak saya untuk investasi. Saya sudah 2 kali ikut investasi, hasilnya nol. Minimal saya sudah belajar berinvestasi. Karena memang setiap investasi, waktu saya baca tentang investor-investor dan investasi, itu bukan berarti tidak ada resiko, saudara. Setiap ada resiko. Saudara lihat itu perumahan yang dinamo saya. Awal-awalnya dia begitu cepat membangun, tiba-tiba berhenti berapa tahun, betul ya? Investasi memang tidak menjamin dalam pekerjaan begini. Investasi apapun bisa ada gagal dan ada. Tapi menurut saya investasi surga tidak pernah ada gagal.
Tidak ada bahasa gagalnya. Kenapa? Karena Tuhan bisa pakai cara banyak hal untuk memberkati hidup. Saya hanya mau ajak saudara bahwa ternyata kita ini investor. Saya investasi apa? Khotbah saya. Saya akan explore habis-habis. Nah ini gampang. Explore habis-habis dan kemampuan saya. Mungkin khotbah saya tidak lebih baik dari teman di sana, tapi saya belajar untuk menginvestasikan. Khotbah-khotbah saya harus melahirkan iman dalam diri jemaah. Khotbah-khotbah saya harus menggerakkan orang untuk lebih mencintai Tuhan. Itu investasi saya. Untuk apa? Supaya masa depan nanti gereja ini ketika bertumbuh menjadi berkembang, gereja ini melahirkan orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang kalau sudah dewasa semua, maka gereja ini akan bertumbuh lebih cepat. Mengerti? Ada investasikan apa lagi? Kehidupan untuk anak-anak. Bagaimana Anda mau investasi jalan hidup yang benar kalau hidupmu sendiri mahal? Kacau. Anda sedang menginvestasi. Saudara lihat anak-anak, setiap anak kita, perhatikan baik-baik anak kita. Kalau bukan wajah dia sama dengan kita, rambutnya sama. Kalaupun rambut tidak sama, hidungnya sama. Kalaupun hidungnya tidak sama, perhatikan jalannya, cara jalannya sama. Saya paling suka lihat antara Om Nedi dan Dito. Saudara perhatikan Om Nedi dan Dito, itu 100%. Saya tidak tahu, Mayan, apakah mereka janjian kah? Sisi rambut juga mirip, cara jalannya maaf. Sama, semua. Saya kadang-kadang lucu, saya bilang Dito, kalaupun lu bapak sudah datang ke baktian, lu datang, saya tahu Bapak Nedi datang. Karena persis. Nah, dengar baik-baik. Apapun yang Anda lakukan hari ini, Anda sedang menginvestasikan ke depan. Ada amin. Kalau saudara investasi mahal, investasi memberontak, maka saudara sedang menginvestasikan hidupmu. Hasilnya adalah memberontak. Mengerti maksudnya? Kalau saudara gini. Kalau kita pasangan hidup, kalau saudara tidak tunduk pada otoritas suami, jangan marah kalau anak-anakmu memberontak kepada Allah. Itu Alkitab bilang. Yesus kepala rumah tangga, jemaat kepala rumah tangga, bapak-bapak. Kalau saudara mau pingin dihormati, tapi suami mau tidak hormati, dengar baik-baik. Anda sedang investasi sesuatu. Kalau engkau investasi dengan benar tidak masalah, tapi kalau investasi salah, dengar baik-baik, yang tua adalah hidupmu. Damai. Mari kita investasi dengan benar. Saya dengar seorang pendeta. Kalau saya beda ya, kalau saya bangun kadang-kadang saya harus ingatkan anak-anak berdoa. Tapi ada seorang pendeta yang saya diberkati, saya tidak perlu sebut namanya karena pendeta ini lagi kontroversial. Tapi saya diberkati dengan kesaksian anaknya. Anaknya berkata begini, waktu mereka tanya, kamu ini suka doa, suka baca firman Tuhan, dari mana? Apakah papa memaksa engkau? Dia berkata begini, papa saya tidak pernah paksa saya. Tapi setiap pagi waktu saya bangun, saya lihat papa saya berdoa, papa saya baca Alkitab, dan itu yang dia dapat. Dan ketika dia dewasa, dia melakukan hal sama seperti papanya. Nah, saya mau bilang sama saudara, anak-anakmu adalah hasil investasi. Halo? Anak-anakmu adalah hasil investasi. Ketika dia nakal satu waktu sama dia, coba cek baik-baik. Sekali lagi, saya tidak sedang menyindir siapapun. No, aduh, berdosa sekali. Saya sedang mengajar bahwa kita belum terlambat. Nanti kita pada poin terakhir, kapan kita berinvestasi. Tapi dengar baik-baik, lebih baik investasi yang baik hari ini, lebih baik investasi cintamu kepada Tuhan, lebih baik investasi hidupmu habis-habisan dekat dengan Tuhan. Karena engkau tidak sia-sia, anak-anakmu tidak sia-sia, keturunanmu diberkati oleh Tuhan. Ada amin. Nah, kita masuk saja pada hasil investasi. Saya sering bilang bahwa hidup ini, hidup kita hari ini dan masa depan kita ditentukan oleh investasi kita kemarin dan hari ini. Dengar baik-baik. Poin yang ketiga, hidup kita hari ini dan masa depan kita ditentukan oleh apa? Investasi kita kemarin dan hari ini. Maksudnya begini, saya tulis di kata bijak saya,
hidup kita hari ini karena hasil dari investasi kemarin. Hidup kita akan datang ditentukan dari investasi kita hari ini. Maksud saya begini, saya bisa jadi pendeta karena saya investasi hidup saya. Tahun 95 ketika saya kuliah di Sati Malang, saya kuliah, saya investasi habis-habis waktu, tenaga, bikin PR, bikin tugas, sehingga saya bisa khotbah untuk Anda. Mengerti? Saya jadi pendeta hari ini, diminta undang di khotbah di mana-mana, itu karena hasil investasi tahun 95. Sebenarnya kalau saya mundur dari tahun waktu pertama saya masuk TK, tapi itu investasi bertahun-tahun. Jadi saya jadi hari ini. Kedepan saya punya mimpi yang lebih besar. Apa itu? Jemaat ini harus bertumbuh, jadi lebih besar. Bagaimana caranya? Salah satunya saya harus khotbah, tidak khotbah yang sama. Saya harus khotbah yang terus membangun iman, sehingga ketika orang dibangun iman, dia menjadi setia. Dari kesetiaan itu dia bisa menangkan orang, orang menangkan orang, lalu gereja ini bertumbuh jadi luar biasa. Mengerti? Investasi kita atau kehidupan kita hari ini karena investasi kemarin, masa depan karena investasi hari ini. Karena itu jangan pernah tunda untuk menginvestasi hidup. Katakan amin. Ayat 8 bilang apa? Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai apa? Kebinasaan. Dan tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai. Saudara lihat, sama-sama investasi. Sama-sama investasi. Betul ya? Kita investasi pakai daging dan kita pakai roh. Tapi saya punya istilah yang berbeda. Atau saya mau bilang sama saudara, dampak dari investasi itu sama. Samanya di mana? Sama-sama menikmati. Investasi daging Anda nikmati di sini. Sekali lagi, saya minta maaf. Contoh orang selingkuh. Anda sedang menginvestasi sesuatu loh. Anda percaya tidak? Hasil investasi adalah satu waktu orang akan mempermalukan hidup. Halo? Orang selingkuh itu investasinya hasilnya apa? Satu waktu orang akan mempermalukan hidup. Kenapa? Hari ini sembunyi-sembunyi sudah dapat tangkap. Hari-hari ini besok sembunyi-sembunyi sudah dapat tangkap. Besok Pol PP dan Dip Anex semua datang tangkap saudara. Keluar di koran Anda dipermalukan. Dengar bebas. Saya bilang bahwa investasi baik-baik hidupmu, supaya hidupmu bukan mempermalukan, tapi mempermuliakan hidup. Harus kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Itu saya kasih contoh saja yang paling gampang. Investasi hidupmu. Sebab kalau tidak, bahaya. Bahaya. Kalau Anda tidak investasi baik-baik di hidupmu, aduh, selesai hidup. Nah, rupanya waktu dia tulis ini, saya langsung saja pada ayat, pada Dewi Nemesis. Saudara-saudara dengar bebek. Waktu dia tulis, penulis kitab Galatia itu Paulus, waktu dia tulis, ternyata dia ini sering dibawa oleh latar belakang Yunani. Budaya Yunani selalu ada di belakang pikiran. Waktu dia bicara tentang bait Allah, saudara tahu, bukan hanya yang ada di dia tentang Yahudi, tapi bait Allah itu juga dia terpengaruh oleh budaya Yunani. Nah, budaya Yunani dibawa sekali ke adik. Dewi Nemesis ini rupanya ada hubungannya dengan ayat tadi, yang tabur daging apa? Tuai apa? Kebinasaan. Yang tabur investasi roh? Kekekalan. Nah, ternyata itu dilatar belakangi oleh ini. Rupanya di dalam budaya Yunani ada seorang satu dewi atau dewa itu bernama Dewi apa? Nemesis. Nemesis ini adalah Dewi menghukum orang yang berbuat jahat atau memperoleh nasib baik yang tak layak. Jadi begini, kalau dia hidup zaman ini, orang korupsi itu kan dia dapat berkat dari sesuatu yang tidak layak kan? Katanya Dewi ini bisa mengejar. Anda sudah dapat apa yang Anda raih dari cara yang salah, tapi Dewi ini bisa kejar saudara, ambil saudara. Dari mana? Dari Dewi yang baik, namanya Dewi Tike. Kalau Dewi Tike terbalik, Dewi Tike membalas yang baik kepada yang baik. Kalau Nemesis lain, dia balas jahat kepada yang jahat. Jadi dia pun kerja adalah, kalau saudara jahat, dia kasih Anda penderitaan, dia kasih sesuatu hukuman. Nah, kalau Dewi Tike lain, dia balas ketika saudara tadi bilang, investasi baik, dia kasih Anda baik. Tapi begini katanya,
Ini kelebihan Dewi Nemesis adalah Dewi Pike sudah kasih Anda misalnya sesuatu, padahal Anda jahat. Dewi Nemesis ini akan kejar saudara dan mengambilnya. Walaupun Anda dapat dari Dewi yang satu atau Dewa yang satu yang namanya Pike, dia sedang menyeberang ke sini. Paulus sedang bilang begini, kalau engkau percaya, orang Yunani, orang Yahudi percaya cerita ini, bahwa sesuatu yang baik ditempatkan pada orang yang salah bisa diambil, saya pikir Alkitab bicara itu. Saudara mesti ingat Saul? Saul mesti ingat? Dia orang jahat. Tuhan kasih dia raja, betul? Kasih jabatan raja, betul? Itu Tuhan yang kasih. Tapi dari tangan yang sama, Allah ambil itu, pindahkan ke siapa? Ke Daud, karena Alkitab bilang Daud berkenan di hati Tuhan. Investasilah hidupmu harus saya. Datang ke gereja sekali lagi, tak usah bikin macam-macam. Datang ke gereja, pikir tentang menyenangkan hati Tuhan. Anda sedang investasi sesuatu yang besar bagi hidup. Ada apa? Ajar anak-anakmu tentang cinta Tuhan, investasi. Oke, kita akan selesai. Ada saya lihat wajah-wajah saudara mulai kepanasan, tapi saya mau tutup. Tapi sebelum itu izinkan saya tutup dengan ini. Saya bilang gini. Investasi daging, hasilnya daging. Investasi roh, hasilnya roh juga. Dan masa berlaku hidup dalam daging hanya sampai di dalam bumi. Maksudnya begini, saudara mau senang apapun, kesenangan dunia, saya mau tanya saudara, berakhir hanya di bumi. Kesenangan apa saja, selesai di bumi. Anda tidak bisa bawa kesenangan itu. Betul? Anda punya mobil 7-8, Anda tidak bisa bawa sampai ke surga. Sehingga ada buat cerita bahwa ada orang yang minta izin bawa emas ke surga. Katanya sampai di surga, malaikat tanya, ini apa ini? Oh tidak, ini sedikit bawaan untuk duduk-duduk lihat di surga. Ternyata waktu sampai di situ, malaikat bilang, oke bisa, tapi taruh di pintu masuk. Lalu dia taruh. Malaikat yang lain datang jalan-jalan berkata, ini apa ini? Siapa yang buang sampah sembarangan? Bagi kerajaan surga kita bilang apa? Jalannya dari apa? Emas. Jadi ini jambal lubung gigi yang satu biji emas. Itu sampah di sana. Ada apa? Oh, pakai gelang di sini. Penting selama ada di bumi. Tapi di sana apa? Sampah. Ada apa? Investasilah hidupmu. Oke, saya tutup. Kapan kita berinvestasi sebagai poin terakhir? Kapan waktu terbaik untuk berinvestasi? Menurut Anda kapan? Sekarang. Kenapa? Karena tadi saya bilang hidup kita hari ini hasil dari investasi kemarin. Hidup kita masa depan karena belum capai. Hari ini mulailah berinvestasi. Karena ayat 10 berkata begini. Karena itu, selama masih ada kesempatan, hidup kita masih ada kesempatan. Hidup kita masih ada. Tidak bisa diterima jadi polisi, percayalah, kita masih bisa jadi Pol PP. Investasi saja. Kalaupun Pol PP tidak bisa, masih ada 5 tahun sekali jadi hansip. Walaupun bonusnya kecil, tapi minimal Anda punya pekerjaan. Kalaupun tidak cepat jadi hansip seperti saya, tiap 5 tahun saya dipilih untuk jadi anggota apa KPPS ya. Lumayan 550 ribu. Kalaupun Anda tidak jadi polisi, saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Investasikanlah hidup ini. Karena hidup ini tidak ada lagi waktu yang harus dibuang, harus diinvestasi. Waktu investasi harus tepat. Istilahnya lebih cepat, lebih baik. Ada aneh. Kita pernah jadi nakal. Betul? Semua kita pernah jadi nakal, tapi saya mau bilang sebetulnya lepas itu nakal, sebenarnya guna lagi. Kenapa? Sekarang saudara lihat, siapa itu nakal yang paling nakal namanya? John Kay. John Kay itu siapa yang tidak kenal dia? Nakal, 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 nakal luar biasa. Tapi hari ini dia sadar bahwa susahnya zaman lagi. Tapi untung dia ketemu Yesus dan hari ini dia investasikan hidupnya. Dia jadi berkat bagi banyak orang. Buang nakal sendiri. Tua-tua mau bikin nakal, kenapa dulu? Kalau kita masih muda nakal, orang bilang, ah nakal, masih ada tenaga.
Tentu lu menakan mau jadi apa? Udah. Stop. Investasikan hidup. Saya tutup, maaf, saya tutup dengan kesimpulan ini. Kalau engkau mabuk dan judi serta selingkuh adalah investasimu, maka hasilnya hari ini adalah masa depanmu juga. Tadi saya bilang, kalau engkau selingkuh main-main, sedang apa? Tapi jangan marah kalau satu waktu polisi menangkapmu, koran memberitakanmu, televisi memberitakanmu, karena engkau sudah menginvestasikan. Tetapi beda juga, kalau saudara, maaf, sekali lagi saya mencintai saudara, saya mengasihi saudara apa adanya. Tidak ada embel-embel, saya tidak dapat apa pada saudara. Kalau saudara mabuk, saudara akhirnya liver, akhirnya hepatitis dan sebagainya. Anda yang menginvestasikan. Anda bukan hanya investasikan ke diri, karena Anda penyakit. Anda tahu orang yang datang melayat Anda pun bisa terinvestasi oleh saudara. Mengapa orang mati akhirnya ditutup, yang liver ditutup petinya? Bukan karena tidak menghargai, karena dia tidak mau investasi yang salah terjadi atas orang-orang di sekitarmu. Siapa itu? Istrimu, anak-anak. Karena itu sekali lagi, investasilah yang baik dan benar. Katakan amin. Saya pesan satu saja, jemaat Nasaret, investasilah hidupmu dengan takut akan Tuhan. Karena orang yang takut Tuhan, saya yakin sekarang belum, tapi dia akan memperhitungkannya kelak atas apa yang kau investasikan hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri.